Mana Dila? Oh my god, my sister corona. Kasian liatnya. Coba kita invite dia ya. Aku udah invite Dila. Coba kamu ke psikolog. Annyeong, Haseyo. Mana? Dila. Mada, mada. Mada, mada. Artinya masih belum. Itu bang siapa bang? Gak ada. Dila, kamu sudah join atau kamu belum join? Dila nggak akan dibaca komenku. Mana Dilanya nggak ada. Pakai kerudung dulu kali, bisa jadi. Sama pakai BH dulu kali. Kan kalau Dila unable to join. Kaislam juga emang ada Kaislam di sini. Hah? Kita lihat deh. Ada dia nggak? Hah? Di mana lo seram? Lo kira gue takut sama lo? Hah? Dia mentang-mentang lo kakak gue, terus gue jadi takut. Enggak gitu ya. Gue kasih tahu aja nih sama lo yang kalau lo lagi nonton ini nih, nih lo nonton nih. Gue lihat dulu dia nonton enggak? Enggak. Kalau lo nonton ini, lo kira gue takut sama lo? Enggak, Sam. Ya? Gue kasih tahu aja. Sama Keanu. Keanu udah ngelupain aku guys. Dia katanya gak mau berteman sama orang sakit. Hai Corona Sister. Bentar, pakai mukena dulu. Corona Sister, hai, gimana kabar kamu? Kabar aku membaik. Tadi ngapain lagi joget-joget ya? Enggak, tadi lagi. Aku baru selesai mandi. You can be my new Dila. Dila ini apa yang Dila rasakan sekarang? Flu. Mama mana ya? Mama sudah join dong sama papa lagi. Iya, join dong mama papa. Sama Kak Islam ya? Sama Kak Islam ya? Iya, jangan dong guys. Dila, sebelum kita undang mama, Dila ini dong cerita tentang ini. Menurut cerita apa? Fadil tuh cerita di mata ketularan dia. Corona. Hah? Cerita ketularan corona. Enggak, cerita menurut Dila kah Fadil tuh di mata Dila gimana sih? Enggak gimana-gimana, biasa aja. Terus nih HP-nya Dila mangap. Aku telepon pasti belum mandi tuh dia tuh. Udah enak aja. Halo, lapar. Ada orang kagak nih? Kak Fadil tugas Dila numpuk tahu. Lapar. Halo. Salah. Halo, Ma. Belum diangkat. Ih kok giran Kak Dila pertanyaannya gitu. Kak Dila lagi apa? Giran gue dikatain orang gila. Aku lagi mau ngerjain tugas. Kak Fadil tugas Dila numpuk tahu. Kerjain dong. I don't care. Dasar biang kerok. Jangan gitu dong. Anda. Halo. Halo,
Halo. Papa lagi main sama Ocong, tadi nelfon Dila kayaknya. Coba aku telepon papa ya. Kalian adik kakak, kok mukanya gak mirip? Iya, aku miripnya sama Kak Isa mukanya. Dila itu buat cerita aja. Kak Fadil tuh anak pungut. Dila itu bukan anak kandung. Gak salah. Kak Fadil emang yang ngazanin siapa? Yang ngazanin siapa? Azanin apa? Ya nonton dah 59.000. Dila, tolong. Kepancing. Oh. Apa? Itu kukunya, coba lihat kukunya. Lagi manjangin kuku ya? Enggak banget, potong dong kuman. Kan pengen manjangin kuku, niatnya mau ngerasain sumur. Ya tapi aneh, tetap aja kan dalamnya pendek. Masa atasnya doang yang panjang? Pengen ngerasain sumur hidup di mani-pedi tuh kayak gimana. Makanya mau panjangin kuku dulu biar bisa. Gak banget. Kavel, cerita dong, hari ini Kavel ngapainnya di kamar? I do nothing sih. Gitu. Hasil Aizen kolor. Guys, ini dong semangatin aku lagi sedih. Gak usah disemangatin, gimana kan juga happy lagi. Kalau saya hati-hati, nyaut dong. Itu siapa? Nelfon dong. Kalau itu nelfon di HP yang diangkat, kedua-duanya ke HP yang diangkat, terus ibu gak ada yang jawab, terus ke HP gak ada yang jawab, dua-duanya juga nggak aku nggak isi aku, berarti ibadah sholat dong. Papa. Ya kan saya nggak tahu dong kalau misalnya Anda lagi sholat. Papa. Ini kenapa jadi ngajakin berantem lulus sih anak ya? Mama di mana Mama? Bini gue, Mama lu kan bini gue ya? Mama ke Instagram Adil dong. Mama lu kan bini lagi gue. lagi live. Kedengeran enggak sih suara Mama ke Instagram Adil cepetan sekarang. Stop dulu. Kenapa sih ini? Senang banget diomelin mulu. Mama lu kan bini gue ya. Kenapa? Lu bini gue tadi ya. Apa enggak dengar? Mama lu bini gue ya. Mama di mana? Coba Dila telepon papa. Jangan Dila, biar langsung aja. Iya, dia. Mama buka Instagram Adil. Lagi live gitu bilang. Kapan ngomong lagi live? Ma. Ngerti kali dia Dila. Kirain enggak ngerti. Mama lu. BTW ini jajanan aku selama di kamar aja ini enak banget. Kalian wajib banget cobain. Makaroninya Alfa Midi. Halo. Ada lagi live. Ma? Sayang. Ke Instagram Adil, kenapa jadi susah banget dibilangin ibu-ibu? Apa artinya? Coba Mama komen. Apa dia coba yang ngajak Mama? Oh, ini ada Mama. Gimana sih caranya? Hah, nggak bisa, harus komen. Bentar, deh, tukang kaisam ya. Itu emang enak banget. Iya, ini emang enak banget. Ntar dulu ya, ini lagi nyalain.
nyalain HP tadi lobet. Ya, lama deh. Malah itu malah. Oh my god. Yang balado enak banget, Dil. Kayaknya yang balado lebih pedes deh. Ini aja aku udah kepedesan. Sudah. Sudah tahu jawabannya apa? Call decline. Mantap, mantap, mantap. Apa telepon siapa itu? Islam di decline. Dia lagi jaga kali. Dia di rumah gak sih? Woi. Di rumah sakit, Teng. Kafel apa kabar? I'm good. What about you? I'm good. Ah, takut ah kalau nelfon dia lagi mah. Ya gak sih? Bisa jadi. Gak deh, gak deh. Ih, gak asik. Halo Ibu Ida. Mama jangan pakai wifi kalau di kamar mama. Papa gangguan. Papa gangguan jiwa. Papa gangguan jiwa. Ih, parah banget. Itu bukan adik. Kalau orang ngomong dengerin, internetnya gangguan, bukan papanya gangguan. Nah, gue mah bukan apa-apa ya. Gue kalau udah kelamaan di kepret dulu, gue mah gue balik kepret, gue mah. Oh, gitu. Ini naik ke atas masih bentar doang nih. Beberapa langkah nyampe ke atas nih. Papa. Jangan dilengok. Papa. 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 Kagak denger ya? HT Dila mati, belum dicas. Lagi mau sholat, Dila. Mama komen dong. Dila ternyaman ya pakai mukena, iya. Aku bener-bener outfitnya di kamar mukena doang. Lagi pakai piyama ini nyaman banget. Ntar aku spill. Ih, gaya banget. Gue orangnya sekarang... Gila, 70.000 orang loh. Hah, kok gak bisa sih? Eh, aku gak bisa invite mama, Mas Adila. Kenapa gitu? Coba, kalau Adila mah gak bisa ya? Kak Fadil hostnya. Oh, kan bisa. Gua kayaknya dek Instagramnya. Apa? Cuman bisa berdua yang lain. Tapi bukannya biasanya bisa berempat gitu. Ini mama komen tuh, mama tuh. Mama tuh. Hah? Tuh mama komen. Iya, aku mau coba cek mama. Coba bisa nggak ya? Bisa nggak? Bukannya bisa live berempat gitu ya, Kak Fadil, malah. Coba telepon Kak Islam. Ada di Rija. Ih! Ih, kangen. Halo! Kangen nggak? Kangen. Enggak. Mama kangen banget. Adul bosan di kamar. Papa mana? Gundul banget gue lihat-lihat. Adul, kamu kangen gak sama mama tuh? Kangen tuh. Kak Islam. Ada Kak Islam. Sumpah kalau dia ikut seru dong. Tapi aku jatuh. Hampir. Gila, makan apa? Karoni. Mimil. Belum makan malam tau. Tapi udah makan. Aku mau beli sate kambing.
Eh, jangan. Mama mau bikinin dendeng juga. Emang udah jadi buat sekarang. Mama, apa kabar? Mama coba baca-baca komen. Ada. Mama lagi masak di bawah. Enggak. Ada masakan. Ya udah deh, kalau nggak masak kira GoFood. Ada masakan dendeng. Halo juga, halo. Pak, kemana papa? Eh, kapan ngetik mah? Coba mah lihat papa. Liatin papa mana? Iya, Dila hadir. Dila, kenapa sayang? Dia manggil papa. Halo. Halo. Ada apa nih? Ini ada Kak Fadil juga nih. Iya, Kak Fadil nih. Yang sering jahilin dia nih. Dari Jakob 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 Jakob. Dia pikir atas jauh kali. Bentar, bentar, Dila. Bentar, bentar. Mama sih kenapa ribut kangen dulu? Mama kangen sama papa? Bukan sama papa, Mami. Bukan sama ribut. Mama kangen. Papa kangen. Kenapa gak khusus sholatnya? Papa kangen, papa kangen. Kangen, kenapa kangen kalau nyong? Ora kangen. Sabar ya, Pak. Tutup di atas. Kalau ini, pajang ini, hijab, yo. Kalau nggak pakai mikrofon, nih, mikrofon nih. Ini Nio, maksudnya sarang Nio ya guys. Cuman ngomongnya Nio. Nih juga nih. Wah, bentar, naik, bentar. Gundul. Pacul. Gundul pacul. Ah, sekarang Arul panggil papa si Gundul. Tuh gaya tuh, punya tabungan tuh. Ini punya celengan. Dapat endosan buat shampoo anti ketombe, jadi makanya dipunduli, jadi kalau mau pakai ini gini tuh nggak ketombe kan, nggak ketombe punya mau dapat endosan shampoo apa ngarep nih si Gundul. Apa sih, mana kakak apa aja ini, artinya apa? Papa tahu nggak ini artinya apa? Coba tanya tuh mah. Artinya apa, Pak? Ini artinya apa, Pak? Nio. Tarik, Kis. Kemong, kok. Ya udah. Udah dulu ya. Aku lapar, aku dimakanin. Iya, lapar. Oh, dia. Aku bilang yang madu, makasih. Oh, iya. Fadil, itu tadi madu udah nyampe. Ada kabar itu, makasih banyak buat madunya. Iya, nanti almost. Iya, namanya Abdul Hakim dari Pasuruan. Masya Allah, udah kasih madu dua. Satu buat Fadil, Panglima Pasukan Goib. Yang satu lagi buat Pamu. Makasih banyak, ulangin. Ya udah, dadah semuanya. Doain cepet sembuh ya. Dadah, Mama, dadah Papa.